Pasangan Al-Ghazali dan Alisa Daguise kembali bagikan video mesra mereka. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Alisa memasakkan makanan untuk sang kekasih. Wanita berdarah Perancis itu pun menjelaskan cara memasak makanan yang dibuatnya. Maya juga tak ketinggalan membagikan cuplikan video mereka di Instagram pribadinya. Namun tak disangka ada banyak kritikan yang ditujukan Alisa. Hal ini lantaran ia terlihat bingung menyebutkan sendok. Dalam videonya terlihat Alisa sedang menjelaskan cara memasak. Saat itu ia ingin mengeluarkan isi tomat untuk dijadikan sebagai wadah makanan tersebut. Jadi aku keluarinya pakai, ucap Alisa sembari menatap Al. Setelah dijawab sang kekasih, akhirnya Alisa baru ingat kalau barang yang dipegangnya adalah sendok. Dari postingan tersebut tak sedikit yang melayangkan kritikan mengapa Alisa tidak tahu yang namanya sendok. Maya yang mengetahui hal tersebut langsung memberikan pembelaan karena Alisa berasal dari Perancis. Tahunnya spoon mbak, balas Maya. Bagaimana pendapat kalian guys tentang Alisa yang tidak bisa menyebutkan nama sendok tapi tahunya spoon?